Anak Didi alias dengan Allah Yarham Rizwan Hasim, Muhammad Daniel sah menikah dengan Nur Khairun Nisa di Tawau, Sabah semalam. Pada majelis perkahwinan, Daniel tersebut turut mendampingi ibu kandungnya Didi alias dengan suaminya Isham Ismail. Selepas diijab kabul, Daniel yang merasa tersentuh sebab tak ada Rizwan Hasim mendampinginya membuat ia tak dapat menahan sebak. Daniel kemudian memeluk Isham Ismail, ayah sambungnya yang ia anggap sebagai pengganti arwah ayahnya. Rupanya suami Didi alias juga tak dapat menahan sebak, air matanya ikut tumpah karena tersentuh dengan kesedihan Daniel atas kehilangan Rizwan Hasim. Pada majelis resepsi, Daniel dan Nur Khairun Nisa, suami Didi alias terlihat ikut bernyanyi bersama Didi alias untuk menghibur tamu dan pengantin. Selepas majelis resepsinya selesai, Daniel terlihat sudah tidak sedih lagi. Malah ia terlihat sangat happy dan tak berhenti menari-nari. Tak patah-patah.